Halo, assalamualaikum. Eagle Liberty Buds 3. Dari namanya, ini harusnya jadi penerus Liberty Buds 2 ya. Tapi bentuknya bertangkai, kira-kira apa buat gantiin Liberty Buds Plus? Yang jelas, ini adalah TWS earphone paling terjangkau yang pernah Eagle rilis. Finishingnya nyaris matte semua, hanya touch sensornya yang glossy, sekaligus untuk menempatkan logo Eagle. Bobotnya ringan sekali, hanya 4,5 gram per buds, membuat kesan solid sedikit menjauh. Charging case-nya juga nampak standar, yang penting sudah port Type-C ya. Bentuk buds-nya sendiri ergonomis, nyaman dikenakan, fittingnya juga mudah didapat yang pas dan juga isolate dengan baik. Saya bisa nyaman bekerja mendengarkan musik padahal di atas pompa air sedang menyala. Dan untuk spesifikasi mungkin akan terasa sedikit turun jika dibandingkan dengan Liberty Buds 2 lalu. Wajar karena harganya pun terpaut cukup banyak. Contoh nih, codec yang disupport sekarang hanya SBC. Tapi nggak masalah karena earphone saya yang sejutaan juga ada kok yang hanya support codec ini. Drivernya berbahan grafin berdiameter 6mm, mikrofon total ada 4 buat environmental noise cancelling. Bluetooth 5.0, waterproof rating IPX5, dan baterai per buds-nya 40mAh dengan charging case-nya punya baterai 400mAh. Battery life diklaim 6 plus 24 jam dan sejauh ini memang saya pakai terasa awet. Plus ada gaming mode yang bisa diaktifkan dengan tap 3 kali di bud sebelah kanan. Sisanya tap 1 kali buat play atau pause, tap 2 kali buat previous atau next track, dan tap and hold itu buat atur volume. Masuk ke sound quality, catatan dulu ya, ini tipe earphone yang butuh burning dulu kayaknya. Di awal suaranya terdengar kaku dan agak tajam, namun setelah pemakaian 2 hari, sekitar 2 jam ya per hari dipakainya, sudah terasa lebih lentur. Karakternya agak beda dari Liberty Buds 2 dan lebih mirip Liberty Buds Plus, di mana bassnya tipis-tipis saja dengan tipe punchy, agak deep berlayer dan juga berekor. Nggak terlalu empuk dan bulat, kalau kata Kang Dadan mah ini bassnya itu boxy. Boxy kayak merek pulpen bukan sih? Midnya clear, minim gaung, tone vokalnya juga seimbang, dan buat dengerin percakapan, ini pasti enak. Sementara treble juga tergolong crisp, tidak banyak kedistort sama bassnya, meski sebetulnya nggak ngencring-ngencring banget juga. Kalau disimak, ini karakternya nggak Eagle banget rasanya ya, bukan buat bass head, karena di bass shaker test pun terasa derik ya atau rattle, walaupun itu hanya di frekuensi yang sangat rendah. Tapi buat sehari-hari mah ini kayaknya bakal kepake banget. Kan buat streaming karakternya masuk, plus kayaknya buat komunikasi dan juga gaming bakalan oke. Iya, karena virtualisasinya akurat, di mana arah suara bisa dihadirkan dengan sangat baik, akurat arahnya, dan juga jarak dan ruang bisa dimunculkan dengan nyata ya, di persepsi telinga kita. Plus, delay-nya minim. Saya enjoy main PUBG Mobile di Realme 9 Pro Plus dengan menggunakan earphone Eagle Liberty Buds 3 ini. Tanpa mode gaming pun, single shot sudah on point dan ekor langkah saat kita berhenti dari berlari itu antara 1-2 langkah saja. Seringkali hanya terdengar satu langkah ekornya dan kadang terdengar sangat sinkron. Jadi memang dinyalakan mode gaming pun tidak signifikan lagi menurunkan delay-nya. Bisa jadi ini efek dari tidak adanya HD audio codec yang disupport, jadi latensinya bisa minim banget. Dan mikrofonnya syukurlah tidak ada masalah sama sekali ya, dan hasil perekaman audionya seperti ini. Oke, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Eagle Liberty Buds 3. Nah, ini aman nih, gainnya kelihatan dapat banget ya. Dan saya rekam di laptop dengan Audacity, kelihatan audio wave-nya tinggi-tinggi. Dan ini stereo juga ngerekamnya. Silakan disimak karakter suaranya apakah bagus, natural, atau karakter suara robot yang muncul. Dan detailnya kayak jernih, crisp, silakan komen kayak apa ya. Atau terlalu ngebas suaranya, silakan di komen. Dan komen juga apakah segini proper buat komunikasi, buat meeting online, atau kurang, atau malah bagus banget sampai bisa buat konten. Langsung komen sekarang juga ya. Buat harga Rp259.000, mikrofonnya oke sih. Cukup detail dan jernih, tidak terlalu natural memang, tapi gainnya cukup banget, dan saya rasa buat komunikasi mah ini udah proper banget. Makanya tadi saya bilang, buat sehari-hari, earphone ini bakal kepake. Karena buat nonton cocok, buat game juga delay-nya minim, dan buat komunikasi, mikrofonnya oke. Mungkin bukan buat menyendiri dan meresapi indahnya alunan musik ya, terutama buat para bass head, ini mungkin rada kurang cocok.
tapi buat menemani kegiatan dan perjalanan, bisalah. Saya lihat Eagle berusaha memberi alternatif buat TWS earphone seharga 250 ribuan. Terjangkau namun bisa buat berbagai kebutuhan. Mungkin nanti yang buat musik bakal hadir di seri Energy Buds selanjutnya. Kabarnya Liberty Buds 3 ini sudah mulai dijual per 10 Maret ini. Jadi silakan cek link di deskripsi ya jika merasa cocok dan ingin meminang earphone yang satu ini. Videonya sekian, hatur nuhun sudah gabung di sini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.